Kemudian panaskan minyak di kuali. Goingkan udang ni dalam minyak yang panas. Udang ni dah masak, so kita dah boleh angkat udang ni. Kemudian kita perlu kisar. Kak Zara pakai chopper je, kalau you nak pakai blender boleh, cuma dengan sedikit air je. So yang ni kita chopper, so kita perlu chop dia tanpa air lah. Kak Zara guna 2 biji bawang besar, 3 batang cili merah, 1/2 inci halia dan 4 ulas bawang putih. Tumiskan bahan-bahan yang kita dah chop ni tadi. Tumis hingga dia naik minyak dan dah garing lah. Dah naik minyak, kita masukkan rempah. Masukkan tomato, timun, masukkan udang, air rebusan labu, masukkan santan. Tambahkan sedikit air lagi supaya ada kuah. So terpulang, kalau you all prefer berkuah, boleh tambahkan air. Kalau suka pekat, kurangkan airnya. Okay, sukatan santan Kak Zada dah berikan pada resepinya. So now kita nak letak garam. Dan akhir sekali kita masukkan labu yang telah kita rebus hingga empuk. Balik-balikkan sehingga kita dapat tekstur yang yang cantik lah. Sudahkan pekat dan ada kuah sedikit. Kalau perempuan rasa you prefer dia lebih kuah, boleh tambahkan sedikit air lagi. Jangan tambah santan, tambah air. Lauk ni perempuan tak perlu letak gula ya, sebab manis lauk ni akan datang daripada labu ni. Jadi tak perlu letakkan gula lah. Dia akan ada rasa sedikit manis dan lemak. Dah pun masak lauk kita, last kali kita taburkan daun ketumbar. Alhamdulillah, dah pun siap lauk udang masak labu. Bolehlah